Ada lagi. Cari di mana ya? Hai teman-teman semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan bersemangat ya. Maaf ya teman-teman, berantakan. Soalnya aku lagi nyari gambar untuk membuat poster profil budaya daerah nanti. Seru ya? Kegiatan kita hari ini memang seru-seru loh. Kita akan memahami keharmonisan dalam keberagaman. Lalu melakukan persiapan pembuatan poster profil budaya daerah. Dan juga belajar menghitung kecepatan dalam lomba karapan sapi. Karena itu jangan lupa siapkan peralatan tulis kalian dan berdoa. Agar yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Kita berdoa bareng yuk. Berdoa mulai. Amin. Nah, sekarang aku mau ke tempat fotokopi dan print di dekat sini. Aku mau print gambar yang kucari di sana saja. Yuk, ikut aku. Iya, kapan-kapan saya kesana sama keluarga Pak Cakra. Baik, baik Pak. Nanti kalau ke Bali kami ajak jalan-jalan ya Pak. Terima kasih Pak Cakra. Baik, 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 baik. Pak Cakra, sehat-sehat di sana ya. Sehat, sehat selalu. Bapak bagaimana? Semoga selalu sehat ya Pak. Jaga kesehatan selalu. Dan salam buat keluarga. Mari, mari Pak. Mari Pak Cakra. Ada apa, Nak? Pak Cakra itu teman Bapak ya? Dari mana asalnya? Logatnya kok belum pernah dengar? Iya, Pak Cakra teman Bapak. Dia orang Bali. Hah? Bali? Jauh banget, Pak. Kok bisa kenal sama Bapak? Iya, Pak Cakra itu teman Bapak kuliah dulu di Bogor. Teman Bapak kuliah dari berbagai macam daerah loh. Bahkan ada yang jauh dari Papua. Tapi semuanya bersahabat dengan harmonis. Teman Santi di sekolah juga banyak loh Pak yang dari luar daerah. Ada yang dari Semarang, ada yang dari Aceh, ada yang dari Padang. Kalau nggak salah, ada yang dari Kalimantan juga. Iya, karena Surabaya beragam suku, termasuk suku Jawa. Yang mayoritas di situ. Namun, ada Tionghoa, Arab, Madura, Sumatera, semua masyarakatnya hidup berdampingan dengan harmonis. Makanya Surabaya dijuluki kota toleransi tertinggi. Oh gitu toh. Sekarang Bapak mau tanya, hidup bersahabat dengan orang daerah lain menurut Santi, apa yang paling penting yang harus dijaga? Apa ya, Pak? Kamu tahu,
lebih dari 1000 jenis suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Masing-masing memiliki budayanya yang khas. Keberagaman menjadi kebanggaan kita, karena keberagaman itulah yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang besar dan bermartabat di mata dunia. Tapi, dengan banyaknya suku bangsa, tentu banyak sekali perbedaan di antara kita. Tanpa rasa saling menghargai, akan mudah sekali timbul konflik yang dapat memecah kesatuan bangsa. Karena itu, sangat penting bagi setiap warga negara Indonesia untuk menjaga keharmonisan dengan saling menghormati, tanpa adanya prasangka yang dapat menimbulkan perpecahan di antara kita. Kita harus hidup rukun dalam semboyan yang menyatukan rakyat Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, artinya Bhinneka adalah beraneka ragam dalam suku bangsa, agama, dan bahasa. Dan Tunggal Ika berarti tetap satu Indonesia. Santi mengerti, Pak. Karena kita hidup beragam dan berdampingan, kita harus menjaga kerukunan dan keharmonisan dengan saling menghormati dan menghargai, ya? Iya, dimanapun. Sekolah, kantor, RT, bahkan di tempat umum sekalipun. Oh iya, tadi Santi kesini mau ngomong apa sama Bapak? Santi ada tugas, disuruh buat poster profil budaya daerah. Jadi Santi harus siapin gambar-gambarnya. Begitu, kamu mau buat poster tentang profil apa? Surabaya? Enggak, Pak. Santi mau buat poster profil budaya daerah asal Bapak aja, Lampung. Wah, seneng Bapak. Rencananya, kamu mau masukin apa aja, San? Untuk membuat poster, kita akan menggabungkan gambar dan teks informasinya. Untuk memudahkan, kita kumpulkan dulu data yang mau ditampilkan di dalam bentuk tabel. Seperti yang Santi buat ini. Pertama, Santi memasukin rumah adat Lampung. Rumah adat Lampung bernama Rumah Nuwo Sesat. Deskripsi tentang rumah ini adalah, ruangan pada Nuwo Sesat merupakan hamparan memanjang mirip bangsal, yang disebut balai panjang. Wah, bagus itu. Selanjutnya, apa lagi Santi? Kesenian, Pak. Tari Melinting merupakan tarian khas Lampung dari Melinting, sebuah kecamatan di Kabupaten Lampung Timur. Makna dari tari ini menggambarkan keagungan Keratuan Melinting yang awalnya berfungsi sebagai pelengkap pada acara keagungan Keratuan Melinting. Selanjutnya, bagian favorit Santi nih, Pak. Makanan khas. Seruit adalah makanan khas Lampung berupa ikan goreng atau bakar dengan bumbu tradisional. Lalu Santi memasukin monumen cagar budaya Lampung, yaitu Prasasti Palas Pasemah. Sebuah batu tulis yang terletak di Desa Palas Pasemah, Lampung Selatan. Batu tulis yang merupakan peninggalan kerajaan Sriwijaya ini ditemukan pada 1956. Yang terakhir, Santi memasukin pakaian adat Lampung, yaitu tulang bawang. Pakaian tulang bawang kental dengan tradisi ketimuran dengan model baju tertutup dan menjunjung tinggi nilai kesopanan. Nah, selesai deh semua digunting. Bapak jadi penasaran, kamu mau buat poster seperti apa sih? Rencananya, di sebelah setiap gambar mau ada penjelasannya, Pak. Lalu dipercantik dengan spidol warna-warni dan kertas origami. Seperti ini. Oh, begitu. Bapak bantu ya, kita kerjakan sama-sama. Asik!
Pertama, Santi mau tempel rumah adatnya dulu. Nah, lalu keterangannya deh. Oh, begini maksudnya. Ayo, kita mulai. Teman-teman juga buat ya. Tentunya dengan poster profil budaya daerah kalian masing-masing. Alat yang digunakan antara lain seperti karton, spidol atau pulpen, lem, gunting, serta gambar dan teks yang sudah kalian siapkan. Lalu kalian bisa menggunakan spidol warna-warni dan juga kertas origami untuk penghiasnya. Buatlah poster profil budaya di provinsi tempat tinggal kalian yang isinya sebagai berikut. Rumah adat, kesenian yang bisa berbentuk tarian, kerajinan dan alat musik, lalu makanan khas, pakaian daerah, cerita rakyat, monumen cagar budaya, permainan tradisional, senjata tradisional, dan juga bahasa. Tidak harus semua ya, cukup pilih beberapa saja. Kalian juga bisa ajak keluarga, teman untuk mengerjakannya bersama. Seperti Santi dan Bapak. Semangat ya teman-teman, pasti hasilnya bagus deh. Ayo, kita mulai. Ayo, Pak. Bapak yang tempel, aku yang nulis ya. Siap, ayo. Udah selesai deh, Pak. Bagus ya. Iya. Santi tuh paling seneng banget mengerjakan tugas seperti ini. Santi jadi penasaran budaya dari daerah lain, Pak. Kalau Bapak, budaya daerah lain yang pernah Bapak lihat dan paling berkesan apa, Pak? Bapak tahu, Bapak paling berkesan sama karapan sapi. Oh, Santi pernah lihat gambarnya di buku pelajaran, Pak. Santi tahu nggak, karapan sapi itu berasal dari daerah mana? Seingat Santi sih dari Jawa Timur, tapi di mana ya? Betul, dari Jawa Timur. Lebih tepatnya, karapan sapi itu ada di Madura. Karapan sapi adalah lomba pacuan sapi yang digelar sekali setahun. Perlombaan diikuti oleh sepasang sapi yang menarik kereta kayu kecil tempat joki berdiri. Pasangan sapi ini kemudian berlomba adu cepat berlari melalui lintasan. Karapan sapi adalah bagian penting dari adat dan tradisi masyarakat Madura. Bukan hanya itu, karapan sapi juga menjadi penanda status sosial. Karena sapi pacuan yang memenangkan pertandingan bisa dijual dengan harga sangat mahal. Santi tahu nggak? Sapi dalam karapan sapi itu bisa berlari 70 km per jam loh. Kenceng juga larinya, Pak. Berikut adalah pemenang Lomba Karapan Sapi dari tahun ke tahun. Tahun 2015 dengan jarak 180 meter, waktunya 20 detik. Tahun 2017 dengan jarak lintasan
220 meter. Waktunya 20 detik. Dan tahun 2020 jarak lintasan 150 meter. Ditempuh dengan waktu 15 detik. Menurut kalian, sapi tahun berapakah yang paling cepat? Pasti sapi yang tahun 2020 kan, Pak? Soalnya waktunya juga paling cepat, cuma 15 detik doang. Memang waktunya paling cepat, tapi coba kamu perhatikan. Sapi tahun 2020 jarak tempuhnya juga lebih pendek, kan? Oh, iya ya. Jadi, dengan data jarak dan waktu tempuh yang ada, bagaimana cara kita menentukan sapi mana yang paling cepat? Cara mencari sapi mana yang paling cepat adalah kita menghitung lebih dulu kecepatan masing-masing sapi tersebut. Cara mencari kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Yang pertama tahun 2015, jaraknya 180 dibagi waktu 20 detik. Jadinya kecepatannya 9 meter per detik. Lalu tahun 2017, jaraknya 220. Lalu dibagi waktu tempuh selama 20 detik. Hasilnya jadi 11 meter per detik, Pak. Untuk yang terakhir, teman-teman di rumah, coba hitung ya. Berapa kecepatan sapi pemenang tahun 2020? Ya, betul. Jarak 150 meter dibagi dengan waktu tempuh 15 detik. Sama dengan 10 meter per detik. Maka, masing-masing kecepatan sapinya sebagai berikut, teman-teman. Dengan begitu, kita bisa menyimpulkan bahwa sapi yang paling cepat adalah sapi yang menang pada tahun 2017. Betul sekali. Kalian juga hebat-hebat. Kalau begitu, Bapak kasih satu soal lagi. Boleh dong? Siapa takut? Kita pasti bisa, teman-teman. Oke, soalnya seperti ini. Seorang penyuluh peternakan, yaitu Pak Riko, sedang mengamati berat sapi pacuan di dua peternakan, Madura Jaya dan Keraban. Berikut adalah berat badan sapi-sapi tersebut. Menurut Pak Riko, sapi di peternakan Madura Jaya lebih berat daripada peternakan Keraban. Benarkah pernyataan Pak Riko tersebut? Nah, berarti kita harus mencari sebuah bilangan yang mewakili berat masing-masing sapi di peternakan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Berarti kita harus cari rata-rata berat sapinya dengan mean. Kita jumlahkan dulu semua berat sapi dari masing-masing peternakan. Lalu dibagi dengan banyaknya sapi yang ada dalam peternakan itu. Yang pertama, kita hitung rata-rata berat sapi peternakan Madura Jaya dulu ya. Mean berat sapi peternakan Madura Jaya sama dengan 300 tambah 258 tambah 277 tambah 312 tambah 265 tambah 283 tambah 264 tambah 297 tambah 225 tambah 256 dibagi 10 sama dengan berapa, teman-teman? 2737 dibagi 10 yaitu hasilnya 273,7 kg. Mean berat sapi peternakan Keraban sama dengan 240
tambah 322 tambah 310 tambah 305 tambah 279 tambah 285 tambah 327 tambah 278 tambah 254 tambah 250 dibagi 10 sama dengan 2850 dibagi 10, maka hasilnya betul, hasilnya 285 kg. Nah, kalau begitu rata-rata berat sapi yang ada di peternakan Keraban senilai 285 kg. Lebih berat daripada rata-rata sapi yang ada di peternakan Madura Jaya yang beratnya 273,7 kg. Maka pernyataan Pak Riko tidak tepat, Pak. Mantap. Kita berhasil lagi, teman-teman. Seneng banget deh tugas dan kegiatan hari ini bisa selesai cepat. Makasih ya, Pak, udah bantuin Santi belajar. Sama-sama. Kamu juga hebat. Kan kamu yang mengerjakan semua. Bapak kan cuma bantu. Oh iya, tadi kita sudah belajar apa aja ya? Banyak banget. Dari Bapak aja, Santi udah belajar keharmonisan dalam keberagaman. Lalu melakukan persiapan pembuatan poster profil budaya daerah. Dan juga belajar menghitung kecepatan dalam lomba karapan sapi. Pelajaran tadi kamu ulang-ulang ya, biar tidak lupa. Pasti dong, Pak. Soalnya Santi suka banget sama pelajaran budaya seperti ini. Santi kan belum banyak pergi ke daerah lain, jadi suka aja denger ceritanya. Sabar ya. Nanti kalau pandemi udah mereda, kita jalan-jalan. Asik! Teman-teman, tetap belajar di rumah ya. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Agar kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Tetap belajar dari rumah ya, teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker. Agar kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sering cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.